Pada hari Rabu 12 Agustus kemarin, mantan member girl group dari AOA, Mina, telah menghapus akun Instagram. Pihak dari agensi Mina, Wuri Actors, angkat bicara pada media lokal mengenai hilangnya akun Mina tersebut. Perwakilan agensi mengatakan jika nampaknya Kwon Mina sendiri yang menghapus akun media sosialnya. Itu bukan tindakan yang diambil oleh agensi. Pihak tersebut juga membeberkan alasan yang melatar belakangi Mina untuk menghapus akun Instagram. Kwon Mina telah memutuskan untuk fokus pada perawatannya dan tampaknya ia sampai pada kesimpulan bahwa ia harus menghapus akun media sosial. Sebelumnya Mina sempat menuliskan permintaan maaf setelah membuat khawatir banyak pihak terkait unggahan foto tangannya yang berlumuran darah. Menurut Mina, banyak orang yang mengkhawatirkan dirinya dan mendukungnya. Tapi ia mengecewakan mereka lagi, jadi ia sangat menyesal. Ia juga mengatakan kepada semua orang yang terluka karena dirinya, dan untuk semua orang yang pasti terkejut saat melihat foto itu, ia meminta maaf. Mina juga menuturkan ia baru mengetahui bahwa para kerabat dari FNC Entertainment sempat menemaninya selama dirawat di rumah sakit. Ia juga mengungkapkan bertemu ketua FNC yaitu Hang Sung Ho. Mina berkata jika ia sangat menyukai FNC dan AOA. Ia sangat sedih untuk keluar dari AOA karena masalah ini dan itu sangat sulit. Hari ini Mina bisa merasakan ketulusan ketua FNC saat mendengarkan ia berbicara. Mina berjanji kepada penggemarnya maupun penggemar AOA yang telah mengalami dampak perkara ini bahwa ia akan berusaha menjalani perawatannya sebaik mungkin agar kejadian serupa tidak terulang lagi.